Berita dipetik dari portal Roti Kaya. Lakon Fadlan Hazim berkata dia mengambil pendekatan menghadkan babak bersentuhan dengan pelakon wanita yang bergandingan dengannya. Memetik harian Metro, Fadlan berkata dia mahu menjaga hati pasangannya atau tunangnya, Aya Mukmad Salova, yang juga kini berpakaian lebih sopan. Sejak bertunang, saya mengambil pendekatan untuk kurangkan bersentuhan dengan gandingan. Apatah lagi saya kini berlakon dengan Aida Jebat, yang juga merupakan istri dan juga seorang ibu. Bukan permintaan tunang, namun saya sendiri yang ingin menjaga hatinya, apatah lagi kami sudah ke fasa seterusnya. Malah dia juga sudah berpakaian lebih sopan berbanding sebelum ini. Biarpun beragama Islam, namun budaya dan gaya hidup mereka berbeza berbanding kita di sini, katanya. Dalam pada itu, Fadlan berkata dia belum mempunyai tarikh untuk perkawinannya, namun majlis dijangka diadakan pada penghujung tahun ini. Belum ada tarikh tetap lagi, sekarang saya sedang menguruskan dokumen sebab prosedur berkawin dengan orang asing agak rumit. Sudah sampai masanya untuk saya berkawin. Semua rakan-rakan sudah beristri dan usia saya pun bukan muda lagi, katanya.